Eh, Nona Prisil, lagi ngapain sih? Geleng kiri, geleng kanan. Macam boneka kecil di dashboard mobil tuh. Ini tuh namanya peregangan sebelum kerja. Memangnya kalau begitu pekerjaan bisa cepat selesai begitu? Oh, bisa. Abis olahraga, bisa sehat. Abis sehat, bisa gerak cepat. Kalau geraknya cepat, kerjanya juga cepat kelar ya. Ngapain sih? Ya, ikut senam dong. Biar cepat. Ini tuh peregangan khusus perempuan. Lah apa bedanya kan perempuan laki-laki kan sama tuh biar sama-sama sehat begitu. Udah, sana sana sana. Sana sana. Hus. Sana. Pelit sekali. Si belum kering gini. Ngapain lo beta? Senam dong, mengikuti instruktur senam. Instruktur senam? Mana? Ya, kakak Seli lah. Kan begini-begini dari tadi. Eh, gue bukan senam, ini nih. Rambut gue tuh setengah basah, belum kering-kering banget. Kan gue pakai helm, kalau misalnya rambutnya masih basah gini bisa bau. Putar ke kiri, nona manislah ke kiri, 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 ke kiri. Ih, kakak Beta ngapain sih? Loh, Nona Prisil ini bagaimana sih? Ih, hilang ingatan. Nona Prisil yang bilang kalau kita tuh sebelum bekerja harus perenggangan, biar kalau nanti oke clean, lancar begitu. Bagaimana? Keren kan? Enggak. Sana-sana, peregangannya sana-sana. Mas Kemul, saya mau tanya nih. Kalau perempuan lagi senam begitu tuh, laki-laki tidak boleh ikut ya? Apalagi kalau mereka lagi sensitif. Kelar hidupmu, bet-bet. Nah, terus kalau saya mau ikut senam bagaimana dong? Sini, biar aku ajarin. Aku ahlinya. Wah, Mas Kemul bisa ya? Senam apa yang begini? Ini senam apa ini? Senam wajah. Biar wajahmu sehat dan anti korupsi. Asik. Bisa bikin ganteng? Enggak. Cuma sehat aja.